Terus kenapa ada orang lain membenci? Itu pasti intinya karena berprasangka buruk. Asal mula orang bisa berprasangka buruk kayak gitu apa? Karena stereotip, takut, atau karena memperbedakan dirinya sendiri dengan orang lain. Lah kok bisa memperbedakan diri kayak gitu? Karena kurang paham, persepsinya salah, atau karena ketidaktahuan. Kenapa bisa nggak tahu? Karena kurangnya interaksi sosial, terus kebiasaannya menutup diri. Terus kok bisa ada orang yang bisa menutup diri kayak gitu? Itu karena rasa membenci.